Demi terwujudnya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif serta terjalinnya komunikasi dan silaturahmi kepada masyarakat, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano terus menggiatkan program terobosan kreatif dengan menggelar program Jumat Berkah. Di sela-sela kegiatan rutinitasnya seusai sholat Jumat, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano menggelar program Jumat Berkah dengan menyambangi warga bernama Khairul Wafa, 48 tahun di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada Jumat 7 Oktober 2022, Khairul Wafa saat ini sedang mengidap penyakit jantung dan ginjal. Untuk berobat ke dokter, Khairul Wafa juga tidak memiliki biaya. Berdasarkan